Buku Berkaki ini latar belakangnya dari salah satu founder kita ini waktu itu dia lagi di angkot, di angkutan kota. Kebetulan dia lagi baca bukunya Panji yang judulnya Nasionalisme. Setelah itu dia lupa bawa headset handphone. Karena kan biasanya kalau lagi macet di angkota, di angkutan kota kan paling asik biasanya bawa dengerin lagu, musik gitu kan. Nah hari itu, waktu itu dia bete. Nah kemudian tiba-tiba ada salah satu pengamen jalanan yang musiknya, nyanyinya lumayan bagus. Nah yang terbersit di pikiran dia saat itu adalah ngamen buat bangsa. Nah dari situlah kemudian Buku Berkaki lahir melalui beberapa proses tentunya kan. Karena kita diskusi secara online juga mulai dari penentuan nama Buku Berkaki itu sendiri. Diskusi soal nama itu sendiri butuh waktu, enggak langsung jadi. Nah sampai akhirnya pembuatan logo, nama, ya akhirnya yang dipilih adalah Buku Berkaki itu sendiri. Berdirinya tepatnya 30 September 2011, itu sekaligus peluncuran Twitter kita, karena kan kita woro-woro media online semua dari Twitter. Visinya sederhana sebenarnya, ingin membuka akses bacaan sebanyak mungkin kepada anak-anak yang kurang membutuhkan. Karena kan kalau misalnya kita kunjungan ke panti asuhan, lapak pemulung atau anak jalanan, yang terpikirkan adalah masalah sembako, makanan. Jarang yang memikirkan misalnya soal pendidikan, minat baca mereka gimana. Karena bagaimanapun buku adalah jendela dunia. Dari pengurus sendiri sebenarnya ada 7 orang, dan dari membernya sendiri ada sekitar 47 member Buki yang kita chit-chatnya biasanya di Line Messenger. Kesulitannya biasanya sih pas karena kesibukan kita masing-masing ya. Kesibukan kita masing-masing sebagai pekerja dan ketemuannya biasanya ya ada masalah hal-hal apa aja biasanya di online. Jarang ketemu kopdar di darat atau apa. Dan seperti acara hari ini pun kita pertemuannya cuma sekali untuk menyusun konsep acaranya gimana. Buku yang terkumpul sampai sekarang sekitar 2.500 yang ada di gudang kita yang ada di kebun jeruk. Dan sebetulnya lebih, karena kita tahun 2014 itu ada program namanya Buku Untuk Indonesia. Jadi pas kebetulan hari kemerdekaan, buku-buku kita tampung itu sekitar ada 1.000 buku. Kita kirim ke beberapa daerah yang ada di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, kemudian yang ada di Lumajang, Yogyakarta, kemudian yang ada di Bekasi, Muara Gembong, daerah bencana, seperti itu. Kita berupaya berkolaborasi, seperti misalnya kita ke lapak pemulung yang ada di Ragunan sini, kita kolaborasi sama CCE, Charity Children for Education. Itu mereka setiap Sabtu Minggu mengadakan kunjungan, mengajar les bahasa Inggris, bahasa Indonesia, pokoknya les pelajaran yang di luar sekolah. Nah kita kolaborasi di sana sama CCE itu sendiri untuk misalnya mengurus buku yang akan kita drop. Karena buku di drop, misalnya kita drop 1-2 minggu, kita selalu konfirmasi kepada teman-teman di CCE ini untuk merepres buku-buku selanjutnya. Misalnya kita tanya, buku yang dibaca anak-anak gimana? Sudah butuh refresh buku bacaan baru enggak? Ya, seperti itu. Harapan saya sih sederhana, paling gimana menyebarkan buku-buku bacaan. Enggak mesti harus di tempat ramai mengumpulkan buku bacaan. Karena di lingkungan kita keluarga sendiri mungkin ada buku-buku yang masih layak baca terus tidak terpakai. Kita bisa ajak adik-adik kita yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Terus mungkin kita melakukan bacaan lain biar lebih variasi. Saya sendiri gemar baca buku itu setelah usia-usia sekolah SMP. Terus melihat daerah saya yang ada di Bogor, minat baca itu masih agak kurang. Ingin minat baca anak-anak itu sendiri sih melalui lewat buku lebih banyak, lebih rajin, lebih terasah. Karena bagaimanapun buku adalah jendela dunia. Orang bisa baca buku, orang bisa bermimpi ke luar negeri, orang bisa bermimpi keliling Indonesia juga lewat buku.